Cairan pembesar dengan kekuatan jahat berhasil diluncurkan, Unch. Siap, Unch. Bos, rencana kita berjalan dengan baik, Unch. Bagus. Unch. Rembulan terang tak bisa menerangi keindahan wajahmu dan hatimu indah seperti monster. Beb, kayaknya puisi kamu terlalu hiperbol. Monster. 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 Berisik. Tunggu dulu. Kok aku bisa bahasa manusia ya? Seharusnya kan. Terus kok tinggi badanku bisa naik secara instan? Lalu kok tiba-tiba aku merasa jahat? Pak, ada monster nyamuk raksasa yang menyerang daerah pemukiman menuju kota kita. Cepat ungsi warga ke tempat aman, kosongkan pemukiman dan panggil para patriot. Wah, kok aku baru lihat kamu ya? Nama kamu siapa? Nama aku Jainuddin. Nama aku Gundala. Putri kilat. Halo. Oke, Bapak. Gundala siap. Kak, ini ikan apa dah? Ini ikan pari atau yang warga sini sering sebut ikan durhaka. Wah, kalau itu ikan apa, Kak? Ini apa ya? Kayak babi laut. Aku adalah akuarium, pahlawan dari lautan. Kak, kok ikannya bisa ngomong? Sepertinya kita harus bertingkah kayak warga sini. Kamu tahu kan? Oke. Silumanikan. Halo. Oke, Bapak, akuarium siap. Silumanikan. Ayu, tunggu. Ada apa, Anton? Cepat katakan kalau kamu suka Ayu dari episode 1. Sebenarnya aku. Halo? Oke, Bapak. Dewi Obor, siap. Lah, tumben masih pagi nggak ada orang. Kalau begitu, saatnya melakukan aktivitas rahasia pribadi, yaitu senam. Senam-senam pagi. Yeah. Halo? Oke, Bapak. Si buta dari Gua Batu, siap. Ups. Maaf sengaja. Hei, monster jelek. Berisik. Tunggu dulu. Siapa kalian? Kami adalah para patriot yang akan melawan kejahatan. Aku adalah kejahatan. Kalau begitu, lawan aku. Si Buta atau Dewi Obor, salah satu dari kalian senang kepala monsternya bersamaku. Sisanya senang bagian kaki. Buta, kamu bagian kaki. Kamu aja yang bagian kaki. Nggak nurut, berarti dibakar. Oke. Aquarium, kamu di sini aja dan jadi hiasan yang cantik ya. Jadi kapan kita mulai, Gundala? Sekarang.
kalahlah kita. Hahaha, tepat sekali, kalahlah kalian. Tunggu dulu, kami belum kalah. Yeay! Tamat. Setelah dengar ceritanya, aku jadi pengen nyetrum abah deh. Kalau aku jadi gak ngantuk. Ayo anak-anak, waktunya tidur. Ini udah jam 5 pagi. Satu jam lagi kalian berangkat sekolah loh. Tapi kita belum ngantuk, ya kan cutie? Nah, sekarang tinggal kamu yang belum tidur. Tapi aku gak bisa tidur, Bang. Abah tahu cara agar kamu bisa tidur. Racanya? Minum kopi. Tapi Bah, kopi justru bikin gak ngantuk kan? Udah, nurut aja. Biar abah ganteng yang buatin. Nih kopinya, Bujang. Abah yakin ini akan berhasil. Semakin yakin. Kok gak terjadi apa-apa? Untung dia gak tahu kalau kopi itu udah abah masukin obat tidur. Yes, aku berhasil membuat mereka tidur. Karena kalau gak berhasil, abah akan dibakar oleh bunda. Oke, saatnya melakukan gerakan keberhasilan. Hore hore berhasil, 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 yeah. Berisik.